Semuanya. Salam, yo. Yang saya hormati keluarga besar almarhum dan para peserta upacara pemakaman yang berbahagia serta hadirin yang kami muliakan. Upacara pemakaman secara militer merupakan penghormatan terakhir dan penghargaan atas jasa-jasa dharma bakti dan pengabdian almarhum kepada negara dan bangsa semasa hidupnya. Oleh karena itu, saya selaku inspektur upacara mengajak kita semua seraya memanjatkan doa. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa memberikan ketabahan, kesabaran, dan bimbingan serta perlindungan kepada seluruh keluarga almarhum yang ditinggalkan. Dengan kepergian almarhum, kita semua telah kehilangan seorang anak bangsa terbaik yang selalu memegang teguh prinsip-prinsip perjuangan, setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan telah bekerja keras dalam mengemban setiap tugas negara yang menjadi tanggung jawabnya. Di sisi lain, kami menyadari bahwa almarhum sebagai manusia biasa, semasa hidupnya juga tidak luput dari berbagai kealafan. Untuk itu, saya mengajak kita semua, sudahlah kiranya melapangkan dada untuk memaafkan segala kesalahan almarhum semasa hidupnya. Akhirnya, marilah kita semua mendoakan almarhum. Semoga kesalahan dan kekilapan serta dosa yang ada pada almarhum diampuni dan arwahnya diterima oleh Tuhan Yang Maha Kuasa di sisinya. Amin.